Yap, kembali lagi di Raf Otomot. Kali ini saya akan mereview Honda Astrea Legenda 2. Di bagian lampu utama masih halogen berwarna kuning. Lampu seinnya halogen. Rem depan tron mount. Uniknya di Legenda 2 ini ada logo Chromair bagian depan. Di bagian speedometernya hanya ada odometer dan indikator bensin. Mesinnya model biasa. Di bagian sebelah kiri ada pengaturan lampu jauh dekat, lampu sein dan klakson. Di bagian kanan ada tombol start dan nyalakan lampu dekat dan lampu jauh. Mesinnya 96 cc, 4 gigi percepatan. Ada stiker Legenda 2 nya. Di bagian bagasinya hanya sekecil sebesar ini, hanya muat dompet yang kecil. Ada hand grip di belakangnya berwarna krom. Di bawah sini ada pembuka bagasinya. Di sini bagian seinnya halogen bagian belakang. Lampu remnya halogen. Ini ada reflektor yang dummy, tidak berfungsi sama sekali. Di bagian belakang rem belakangnya tromol. Ada tempat meletakkan kaki. Kuncinya seperti ini. Masih sangat sederhana seperti kunci lemari. Belum ada pengamannya. Ini rem depan. Rem belakang berada di kaki. Ini dia penampakan keseluruhan dari Honda Astrea Legenda 2. Oh ya, spionnya sebenarnya sudah diganti. Ini yang tidak asli, tidak bawaannya. Sekian. Terima kasih telah menonton.